Ya udah mulai. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Win Game Station. Nah, video kita kali ini kita bakal ngasih tutorial buat teman-teman semua nih yang mau update PES 2021 PS3. Nah, ini yang ditunggu-tunggu banget ya. Nah, jadi buat teman-teman semua nih kalau mau nginstal PES 2021 PS3, teman-teman download dulu aplikasinya. Nanti saya kasih linknya ada di komunitas ya. Di YouTube komunitas, nanti ada komunitas di situ ada linknya, nanti bakal saya kasih linknya. Terus dianya ada dua step teman-teman, ada filenya PKG, terus ada file folder. Teman-teman pilih aja sendiri menurut teman-teman mudah mana yang mau teman-teman caranya. Ada yang file PKG itu tinggal install dari part 1 sampai part 5, terus data packnya juga dari part 1 sampai part 5, dan jangan lupa save datanya juga teman-teman masukin. Nah, itu ya. Pokoknya teman-teman nanti simak aja videonya, itu gampang banget. Gampang banget caranya. Ya. Terus teman-teman juga kalau mau aksesnya lebih gampang, teman-teman bisa klik gabung di sebelah tombol subscriber gitu. Buat yang tidak mau gabung juga nggak apa-apa, cukup like, comment, dan subscribe aja, share ke teman kalian, komen ya, itu juga boleh, nggak dipaksa kalau teman-teman mau join langganan di YouTube channel kita. Terus buat teman-teman semua, kalau mau secara yang gampang ya tinggal teman-teman bisa gabung aja, join lumayan, itu sebulan 9.900 murah kok. Join aja di YouTube kita, tuh ada sebelah subscriber, tuh ada join atau langganan. Teman-teman bisa bayarnya juga pakai pulsa 10.000, nanti di situ kalian klik gabung, nanti bisa pakai GoPay ataupun Google Play. Terus mau pakai pulsa itu juga bisa, tergantung teman-teman. Nanti di situ langsung ada akses linknya di situ ya teman-teman ya, komunitas itu. Nah, gak usah basa-basi lagi, langsung aja nanti teman-teman bisa simak ya videonya, bisa teman-teman simak. Terutama kalian download dulu filenya, kalau nggak ada download nggak bisa. Terus setelah kalian download, terus teman-teman filenya juga delete dulu, file-file bola lama kalian tuh filenya semua delete. Terus kalian create user baru aja, nanti save datanya itu teman-teman simpan di user terbaru. Nah, nanti ada tuh videonya, nanti detail tuh. Nah, saya mau ngasih informasi buat teman-teman juga nih. Kalau teman-teman butuh stick, joystick, nih ada mode turbonya teman-teman. Nah, ini joystick mode turbo ya. Joystick Lucky Fox. Dia bentuknya kayak Razer. Dan ada juga model-model PS5-nya juga bisa. Ada nih ya, sedikit-sedikit model PS5 lah ya. Nah, ini juga murah banget. Ini juga connect ke semua platform apa aja. Mau ke konsol PS4. Konsol PS3, Xbox, PC, dan game mobile kalian juga ada. Nanti teman-teman bisa cek review stick ini ada di video saya sebelumnya, atau kalian bisa lihat di deskripsi ya. Kalau kalian mau order, langsung aja cek Shopee atau Tokopedia kita. Harganya murah ya teman-teman ya. Oke, next, lanjut. Kita bakal kasih tahu caranya. Teman-teman simak baik-baik videonya. Check this out. Sadikap. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung, dan ini linknya ya. Nah, cara update cara update install PES 2021 untuk PS3 ya. Ini ya, caranya, cara pertama kalian download dulu, setelah kalian download filenya, kalian bisa masuk ke sini ya, kalau ini file yang PKG. Ini buat file PKG, teman-teman bisa, ini install 1 sampai semuanya. Sampai 5 ya. Terus update-annya juga. Nah, terus teman-teman bisa masuk save datanya. Save datanya habis itu kalian masuk save datanya di sini, kalian copy aja. Nih, copy. Segitiga copy. Selesai itu setelah kalian install ini semua ya. Setelah kalian install ini semua. Nah, ini setelah kalian install baru kalian masuk save datanya. Dan ini cara buat file PKG, teman-teman. Kalau kalian buat cara file folder gini ya, kalau file folder gini caranya teman-teman bisa kalau buat folder bentar. Nah, ini kalau folder teman-teman masuk ke EMCM, ini support ke semua PS apa aja kecuali UD.
Kecuali UD ya teman-teman ya. Buat ke apa aja. Oke teman-teman, nah ini buat yang cara kedua, dianya pakai folder ya. Nah kalau folder, dianya filenya folder bukan PKG teman-teman, masuk ke Multiman ya. Terus kalian masuk ke bebas, mau MCM juga bisa. Kalian back kiri aja. Nah pilih file yang ada di kalian atau pakai hard disk ataupun flash disk yang setelah kalian download tadi. Kalian masuk ke USB kalian ya, external kalian. Nih, klik. Terus kalian bikin folder apa tadi kalian bikin foldernya, nama folder. Masuk aja, kalau saya kan nama foldernya PES 2020. Kalian masuk satu coy. PES 21. Nah ini data PKG-nya nih. Nah ini data PKG-nya. Kalian copy aja, copy. Terus kalian back lagi. Terus kalian masuk ke internal kalian. Ini internal kalian ya. Yang dev tadi di kosong internal. Yang ini USB-nya eksternal. Nih masuk ke sini. Ek dua kali, terus pilih ke folder game kecil ya, folder game kecil, ek lagi, habis itu bulat, kalian copy, kalian paste. Nah, ini kalian tunggulah sampai dia selesai teman-teman foldernya. Ini buat file folder ya, file paste-nya folder. Nah, kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu dulu. Lanjut. Oke teman-teman, nah jadi kalau kalian udah selesai nginstalnya, kalian kan gamenya ini belum muncul nih. Terus kita rebuild dulu ya teman-teman. Langsung aja masuk ke pengaturan setting. Ya atas custom firmware tools. Ya service tool. Langsung aja kita rebuild. Nah ini kalau kalian pakai software yang 486 rebook, kalian pasti bakal dapat ini ya softwarenya ya. Langsung aja install. Langsung ada rebuild database-nya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini sudah di rebuild ya. Nah ini kita lihat hasilnya. Darang. Nah ini bolanya itu ya teman-teman ya. Bolanya udah muncul. Nah langsung kita play main teman-teman. Udah update nih ya, full update. Udah langsung main aja.